Oh, ini buat mengatur aktivitas kalian, teman-teman. Jadi menghitung kayak langkah gitu, kayak tidur kalian. Wah, emang keren banget, teman-teman. Wow, teman-teman, keren banget kan tuh lihat. Perpaduan warnanya itu keren banget, mantep banget, dan murah banget, teman-teman, untuk harga cuma Rp11.500. Assalamualaikum, teman-teman. Kembali lagi dengan Stania. Nah, kali ini Stania mau unboxing barang-barang murah dari Mr. DIY. Oh iya, teman-teman, buat kalian yang pengen tahu gimana aja keseruannya di Mr. DIY, vlognya ada di channel Hey Riza. Ya, sebagai referensi aja gitu, siapa tahu kalian mau beli barang-barang murah tapi kualitasnya oke banget. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel Namaku Riza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita. Oke. Oke, langsung aja kita unboxing barang-barangnya. Oke, teman-teman, langsung aja kita unboxing. Nah, di sini ada daftar harganya ya, teman-teman. Yang pertama ada earphone, harganya Rp46.000. Nih, barangnya yang ini, teman-teman. Tuh lihat, kece banget kan, teman-teman? Lanjut ya. Terus ada Lego. Mana ya Legonya? Nah, ini. Harganya wah, murah banget, teman-teman. Cuma Rp11.500 aja. Keren nih. Yang ketiga ada tempat kacamata, harganya cuma Rp18.000. Dan yang terakhir, ini yang paling murah deh, teman-teman. Nih, Stania keluarin ya. Smartwatch, harganya itu Rp190.500, didiskon Rp116.500, jadi cuma Rp74.000 aja. Tuh, murah banget ya, teman-teman. Yuk, langsung aja kita buka-buka. Nah, kita buka dari yang paling murah dulu ya, Lego ini. Oke, kita buka nih, teman-teman. Wow. Ternyata ini harus disusun dulu, teman-teman. Kita susun bareng-bareng yuk. Oke, tuh kita keluarin ya, teman-teman. Lumayan banyak ya. Di sini ada, ini ada petunjuknya, teman-teman, tuh. Kita nurutin petunjuknya aja ya. Untuk mempersingkat waktu, bim salabim udah disusun. Wow, teman-teman, keren banget kan tuh lihat. Perpaduan warnanya itu keren banget, mantep banget, dan murah banget, teman-teman, untuk harga cuma Rp11.500. Lanjut yuk ke barang berikutnya. Oke, barang keduanya adalah tempat kacamata. Nah, kita buka yuk. Keren banget tuh, teman-teman. Bahannya juga dari kulit sintetis. Tuh lihat, desainnya keren banget. Ini ada kucing, terus ini apa ya? Tas kucing mungkin. Terus ini, ini pasangannya, ini yang cowok, ini yang cewek kali ya. Tuh lihat, keren-keren banget ya. Ini kayak capung, capung tapi kucing. Tuh lihat. Kayak mahal gitu. Kayak 30 ribuan. Pokoknya mantep banget deh. Lanjut ke barang yang ketiga. Ada earphone. Nah, kita buka yuk. Ini dari sebelah mana ya bukanya? Dari bawah kah? Nah, ini dia. Oke, dibuka. Agak susah ya, teman-teman. Nah, ini nih ada sentuhnya. Oke, keren banget, teman-teman. Wow, tuh lihat, ini ada wadahnya juga. Kita buka yuk wadahnya. Kosong ternyata, seperti ini ya. Tuh lihat wadahnya kayak ini. Ini masih sama dari kulit sintetis tuh. Warnanya keren banget. Terus nih, ini juga desainnya keren banget, teman-teman. Kita cobain yuk kualitas suaranya. Gimana bang, bagus gak? Jadi ini suaranya itu kalau menurut aku ya, suaranya standar aja sih untuk harga 40 ribuan, jadi semuanya rata sih, bagus gitu untuk harga segini. Oke. Nah, lihat teman-teman, tuh lihat desainnya. Lucu-lucu banget, teman-teman. Ini teh gambar kayak beruang gitu ya, atau musang gitu. Tuh, pakai kacamata, ih keren banget. Terus ininya juga kabelnya lumayan panjang loh, teman-teman. Tuh. Lumayan panjang.
Nah, coba kita masukin ke wadahnya ya teman-teman. Lucu banget, jadi kalau misalkan kalian mau dibawa kemana-mana tuh simple gitu. Tempatnya kecil, jadi lebih praktis gitu. Oh iya teman-teman, tempat yang tadi juga nih buat bungkusannya tebel banget loh, nih kalian dengar. Tuh, tebel banget. Jadi intinya worth it banget sih dengan harga segini, dapat earphone yang cantik, lucu, intinya keren banget, terus gampang gitu kalau misalkan mau dibawa kemana-mana. Nah ini dia yang terakhir, yang paling murah dan paling worth it menurut Tania. Oke, kita buka yuk. Ini ada segelnya, dibuka dulu ya. Wow, kita buka deh, aduh. Mahal banget ya segini harganya teman-teman. Cuma berapa tadi itu ya, bentar, Tania bawa dulu ini. Nih lihat, cuma 74 ribuan aja teman-teman. Kalian udah bisa dapat smartwatch yang keren banget, kita hidupin yuk. Atau ada petunjuknya kali ya? Oh ini ada petunjuknya teman-teman. Nah ada buku petunjuknya. Oh tapi bahasa Cina, Tania nggak ngerti. Ini ada apa lagi nih? Oh ternyata belum pakai baterai teman-teman. Aduh maaf ya teman-teman, Tania nggak tahu. Jadi kita pasang dulu ya baterainya. Nah kita pasang dulu, ini kayak gini. Dipasang dulu. Oke. Okay. Ini ada emailnya ya teman-teman di bagian belakang. Nah, ini baterainya capacity 380 mAh. Nah, seperti ini kalian bisa baca ya teman-teman. Oke, langsung kita tutup aja. Nah, teman-teman, ini dari Ezra, kita baca ya di sini. Tadi teh Ezra SW07. Tuh lihat. Ini bagian depannya seperti ini ya buat kotaknya. Terus di sini ada buat outdoor, buat di luar, terus ada buat teleponnya juga, ada buat pesannya juga, ada buat foto juga tuh teman-teman, ngatur kamera gitu. Wow, keren banget di sini. Terus baterainya di sini 180 mAh, tapi tadi Tania lihat bukan segitu dia perasaan. Oke, kalau di kotaknya ini baterainya 180 mAh, resolusinya 240x240, terus ada CPU-nya 6531D, screen size-nya ada 1,54 ya teman-teman, tuh lihat. Oke, ini seperti ini di bagian belakang. Nah, ada made in China ya teman-teman, ini tuh seperti ini, kayak gini, ini di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, oke, okay. Hampir ketinggalan nih kabelnya. Kita hidupin. Nah, oke, teman-teman, langsung aja yuk kita lihat bagian-bagiannya. Di sini bagian depannya kalian disuguhi dengan warna silver dan black ya, teman-teman. Tuh lihat, keren banget ya, teman-teman. Nah, di bagian sebelah kiri ini ada buat ngecasnya. Tuh lihat. Nah, kayak gini. Tinggal kalian colokin, masukin ke sini. Oke. Terus di bagian belakang kalian mendapatkan Ezra, ini logonya ya, brandnya itu dari Ezra. Terus di sini ada dua tombol di bagian sebelah kanan. Tombol yang ini untuk menghidupkan layar, yang ini untuk kembali. Nah, kita coba yuk. Oke. Ini tadi udah Tania hidupkan ya, tapi untuk waktunya belum Tania atur. Oke, nah bagian depannya kalian, oke, menu utamanya kalian udah disuguhi dengan untuk teleponnya sama untuk chattingnya. Geser. Nah di sini ada Bluetooth, terus ada menu-menu seperti ini, ada setting juga, ada kamera, ada galerinya, ada buat musiknya, terus ada remote control kalau misalkan kalian mau dihubungkan sama handphone kalian gitu, kalau nanti mau moto-moto gitu. Nah di sini ada buat perekam suara, terus ada kalkulator, kalender sama alarm. Ini buat, oh ini buat mengatur aktivitas kalian teman-teman, jadi menghitung kayak langkah gitu, kayak tidur kalian. Wah emang keren banget teman-teman, cuma 74 ribu aja kalian udah bisa dapat smartwatch sebagus ini.
keren banget ya pokoknya. Lanjut lagi, di sini ada menu seperti ini, ada file manajernya juga, ada jam dunianya juga teman-teman. Oh, Beijing, Tokyo. Wah, wow, banyak banget teman-teman. Ini worth it banget. Langsung aja yuk kita lihat-lihat lagi. Oke, ada WhatsApp-nya, browser, Twitter, Facebook. Terus, nah, menu-menu seperti ini, Bluetooth juga, keren banget ya teman-teman. Jadi menurut Tania ini tuh worth it banget loh. Dengan harga 74.000 aja, kalian udah bisa dapat smartwatch yang bisa nelpon, bisa chattingan, terus bisa lagi browseran, terus bisa mengatur aktivitas kalian loh. Kayak misalkan kalian mau langkah gitu, nanti ada di sini. Nah, di menu ini nih teman-teman. Bentar ya. Nah, di menu ini. Intinya keren banget loh teman-teman. Kalau misalkan kalian mau, silahkan kalian beli ya teman-teman. Oh iya teman-teman, setuju gak kalau misalkan barang-barang ini Stania giveaway-kan? Nah, untuk juara yang pertama, kalian dapat smartwatch. Nah, yang ini tuh lihat teman-teman. Untuk juara yang keduanya, kalian dapat earphone sama Lego ini. Ya, syaratnya video ini harus 1000k views-nya. Terus lagi kalian tinggal subscribe channel kita dua-duanya dan IG kita dua-duanya. Terus kalian komen di video ini nama IG kalian. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa juga buat nonton video vlognya jalan-jalan ke Mr. DIY.